Di tengah isu akan diadakan reshuffle kabinet, beredar sebuah video dengan narasi bahwa Presiden Jokowi mencopot Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan mengangkat Basuki Cahaya Purnama sebagai salah satu anggota kabinet kerja. Adalah akun Facebook Berita Indonesia Terbaru yang mengunggah video dengan narasi tersebut pada 19 April 2021. Benarkah Presiden Jokowi mencopot Prabowo dan mengangkat Ahok sebagai salah satu anggota kabinet kerja? Dari penelusuran kami, faktanya, hingga video ini ditayangkan, tidak ada informasi resmi dan valid mengenai hal itu. Kami mengecek video berdurasi 10 menit 6 detik itu. Hasilnya, tidak ditemukan fakta dan data pendukung bahwa benar Jokowi telah melakukan reshuffle baru-baru ini. Isu reshuffle memang mulai banyak diperbincangkan, namun sejauh ini belum ada keputusan resmi yang diumumkan Presiden Jokowi. Kesimpulannya, klaim bahwa Presiden Jokowi mencopot Prabowo dan mengangkat Ahok sebagai salah satu anggota kabinet kerja adalah tidak berdasar. Informasi ini masuk kategori hoax jenis false connection atau koneksi yang salah. Ciri paling gamblang dalam mengamati konten jenis ini adalah ditemukannya judul yang berbeda dengan isi berita.